Akibat sama-sama lalai berkendara, akhir pekan lalu dua sepeda motor bertabrakan di Simpang 3, Jalan Kahayan, Cilikriwut, Palangkaraya. Karena kedua pengendara terluka ringan dan kerugian akibat rusaknya sepeda motor tidak seberapa, para pengendara sepakat untuk berdamai dan polisi memfasilitasi kesepakatan mereka. Perdamaian bisa dilakukan dan kedua pengendara tidak dikenai sanksi tilang karena surat kendaraan mereka lengkap dan pengendara memiliki SIM. Bahwa telah terjadi laka lantas di simpang Jalan Kahayan. Kemudian anggota mendatangi ke sana, kita laksanakan langkah awal untuk mendatakan ataupun menanya tentang siapa yang terlibat di situ. Tapi setelah itu dari kedua belah pihak sepeda motor ada kesepakatan atas terjadinya laka lantas tersebut akan untuk diselesaikan secara masing-masing karena hanya mengakibatkan kerugian materi, tidak terjadi kerugian korban jiwa maupun luka-luka. Pengendara diimbau hati-hati saat berkendara pada dini hari melewati simpang 3 karena lampu lalu lintas belum berfungsi sehingga rawan kecelakaan. Dari Palangkaraya, Ririn Binti dan Sahrul Mubarok melaporkan.